Halo, halo, halo. Jumpa lagi dengan saya, Nur Alamin Anggrek. Di video kali ini, saya akan berbagi tips cara menanam anggrek Rhizontilis retusa atau ekor tupai. Sebelum kita mulai, seperti apa caranya? Buat pecinta anggrek yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu dan diaktifkan tombol loncengnya agar setiap kita mengupload video-video menarik seputar anggrek tidak ketinggalan. Monggo di subscribe dulu. Seperti apa caranya dan keseruannya? Jangan kemana-mana dan jangan di skip agar tidak terlewatkan informasi-informasi menarik. Nah, di depan saya ini ada beberapa retusa yang belum ditanam. Kali ini saya mau menanamnya dengan media pakis gelondong seperti ini dan pot gantung seperti ini. Langsung aja kita mulai. Pertama-tama saya menanamnya dulu dengan pakis gelondong atau papan pakis yang panjang seperti ini ya. Agar terlihat rapi, saya ingin menanamnya beberapa batang menjadi satu rumpun agar nanti ketika berbunga rame ya dan terlihat cantik. Di sini saya menggunakan tali rafia buat mengikatnya ya, dan saya beri sedikit moss hitam untuk menjaga kelembapan dan tidak begitu stres selama masa adaptasi dan selama menunggu akar barunya keluar. Kurang lebih seperti itu ya, pecinta anggrek dimanapun berada. Kita rangkai sesuai dengan keinginan kita. Seperti ini kita ikat yang kenceng ya, ikatnya supaya tidak lepas-lepas. Nah, sudah jadi kurang lebih seperti itu tampilannya. Dan yang kedua, saya akan menanamnya dengan pot gantung seperti ini. Langsung aja kita masukkan dulu beberapa moss hitamnya dan kita rangkai sesuai keinginan kita. Kurang lebih seperti itu ya. Kita ikat lagi supaya tidak goyang-goyang sampai menumbuhkan akar barunya. Nah, sudah jadi sobat anggrek. Nah, sangat mudah, semua bisa melakukan seperti ini. Oke, ini tadi sedikit video pendek dari saya. Semoga bermanfaat dan salam satu hobi anggrek Indonesia. Terima kasih.